Okay, nak tanya, apakah watak Lisa dalam filem Suamiku Encik Perfect? Lisa berlakon sebagai Alia Azmin. Alia dah hamil dah bila tengok awal-awal cerita ni. Jadi kenapa dia hamil dan sebagainya kena saksikan. Jadi watak Alia dia agak hormonal sebab dia hamil dan emosi naik turun, agak sensitif, terbawa-bawa sikit dengan emosi dia. Dan beliau juga seseorang yang mempunyai masalah, nak berdepan dengan masalah dia. Dia tak boleh nak konfront masalah dia terus untuk menyelesaikan dia. Apakah kelainan filem ini dengan filem-filem lain yang Lisa lakonkan? Cerita ni sebenarnya pada awalnya patutnya dia super telly. Dua episod, episod 1 dan episod 2. Tetapi pihak Astro dan juga pihak produksi amat mempercayai produk ini dan mengambil keputusan untuk blow up untuk dia menjadi sebuah filem. Saya memang agak macam, oh, that feels like macam really you trust the product. Harapnya macam bagi mereka yang menonton, diorang pun rasakan benda yang sama yang pihak Astro dan juga produksi rasalah. So bagaimana berlakon di bawah arahan Cik Fairuz? Fairuz, saya pernah bekerjasama dengan beliau untuk Mertua versus Menantu 2 dan juga untuk Adam Maya sekejap sebelum Hashim Rajab take over. Abang Fairuz memang dia seorang yang tenang, very cool. Dia tak pernah tinggi suara, dia sangat relax dan very easy to work with. Hai, assalamualaikum. Nama saya Lisa Surihani. Jangan lupa untuk saksikan filem Suamiku Encik Perfect 10 di bawah gambar hampiran anda.